Sekarang saya sedang registrasi untuk ngecamp di sini. Kita akan camping di apa namanya nih, Mas? Suarga. Suarga. Jadi suarga atau suarga bukan surga ya. Sebab kalau surga nanti ada neraka. Ini suarga. Lodge and homestay ya. Ya. Kita akan camp di sini. Kita sekarang sedang registrasi. Jadi teman-teman kalau datang ke Kerinci, Kerinci ya, ya. Datang ke Kerinci. Mau camping sendiri di sini, registrasi untuk dewasa itu 150.000, untuk anak-anak free. Ya, anak-anak gratis. Baik. Ya, teman-teman, ini dengan Mas siapa? Nanda. Nanda, bukan Ganda ya? Nanda. Nanda. Oke, teman-teman, nanti kita akan explore di sini, kita akan lihat-lihat. Ya, ini kita sekarang berada di tempat registrasi, ini kafenya. Kasih itu. Nah, itu. Kita berada di lereng Gunung Kerinci. Kita akan menyaksikan ini hamparan kebun teh. Dan juga nanti besok pagi kita akan menyaksikan Gunung Kerinci. Sayang sekarang masih tertutup kabut ya. Iya, kalau lagi musim hujan. Nah, sekarang masih tertutup kabut. Besok pagi kita akan lihat Gunung Kerinci dan akan melihat hamparan kebun teh ini, teman-teman ya. Teman-teman, ini kami sudah berada di Kayuwaru Kerinci. Jadi kita ini berada di lereng Gunung Kerinci. Ini di tengah perkebunan teh, teman-teman ya. Jadi kita minta izin kita ngecamp di sini. Kita tidak bermalam. Di situ sebenarnya ada homestay, tapi kita ngecamp aja di sini. Bagaimana biasa karena kita memang hidup di tenda. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Di sini udaranya sejuk, tidak panas tapi juga tidak dingin ya. Secara kami ini orang Lawang yang memang orang gunung juga, sampai di sini juga tidak kedinginan. Nah, itu kita sudah pasang lampu, sudah pasang tenda, pasang awning. Tinggal kita siap bermalam di kebun teh Kayuwaru Kerinci Jambi, sudah dekat dengan Padang. Sekarang berdoa. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Amin. Halo teman-teman, ini sudah malam. Sekarang ayah sama Ima mau bubuk. Ini Abi sama Umi sama Ima sama Maya bubuknya di dalam mobil, di bawah, di atas. Soal yang di tenda itu dingin. Mbak Ain dingin juga. Kakak Emma, Bang Ki, sama siapa lagi? Kak Tia. Siapa lagi? Kak Eden. Jadi 5 orang di atas, kita di sini berempat. Ya, soalnya di atas kenapa, Mai? Dingin di atas itu, teman-teman. Di atas itu dingin sekali, makanya kita tidur di bawah aja ini. Ya, Maya. Sangat-sangat apa, Mai? Sangat dingin sekali, Maya. Di sini dingin. Ya, sekarang waktunya kan sudah baca doa. Oke. Ya kan? Sekarang pejam mata. Sekarang pejam mata. Selamat malam teman-teman. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semangat pagi semuanya. Dari lereng Gunung Kerinci. Kami masih berada di sini. Ini kami sedang menunggu matahari terbit karena konon matahari terbit bisa dilihat dari sini. Tapi tampaknya ketutup awan sehingga tidak bisa lihat itu juga. Anak-anak lagi cari angle foto yang bagus itu. Kita tunggu saja. Kalau memang rezeki kita akan bisa melihat matahari terbit dari sini. Ini sepertinya anak-anak ini, anak-anak saya ini belum pernah lihat matahari terbit. Kalau saya sebagai orang pulau, itu ketika masih di pulau dulu, di Kangean, itu tiap hari lihat matahari terbit. Ya, ini kalau di sini harus ke gunung mau lihat matahari terbit. Ya teman-teman, ini saking sayang tertutup kabut semua, tertutup awan. Sebenarnya bagus ini, cantik pemandangannya. Tapi kita tidak bisa melihatnya karena tertutup. Ya, jadi teman-teman hari ini kita masih di sini. Nanti mungkin setelah bersih-bersih diri, setelah mandi, kita akan lanjut perjalanan menuju Padang. Jadi teman-teman ikuti kami terus ya, biar bisa menyaksikan keseruan perjalanan kami keliling Sumatera dalam bulan Ramadan ini. And if you want to read my mind, just go ahead. There's nothing to hide. I'm so depressed, I'm not gonna lie. But your problems are bigger than mine. Teman-teman, sudah mulai kelihatan itu. Itu Gunung Kerinci tuh. Oh, itu Gunung Kerinci. Itu Gunung Kerinci itu. Itu loh kelihatan itu loh. Oh, itu. Itu Gunung Kerinci. Oh, ini lerengnya. Iya, iya lah. Oh, mau naik gunung. Tapi lerengnya jadi apa? Gunung apa? Apa itu lereng? Enggak ada gunung yang bisa dinaiki mobil itu kecuali Bromo. Apa yang matahari? Matahari bersiap muncul. Berarti mataharinya sudah pakai baju katanya Im. Bukan siap mau jalan-jalan Im, kayak kamu. Kalau kamu itu mau siap jalan-jalan, pakai baju. Gunung Kerinci berdiri tegak. Nanti kape wow itu ro kape ya mini beb ya. Itu matahari terbit itu. Ngejar drum terus.
sama Abi. Itulah adeknya itu nyurungin kakak itu. Pagi, apa kabar ibu? Baik. Bisa melewati 5 SPBU nggak dapat sekolah? Bapak isi apa? Bertadik satu apa sekolah apa? Saya pokoknya sudah ketemunya, ketemu bio, ketemu deklat, ketemu bertadik. Nggak ketemu ya? Nggak ada. Baru masuk sebelum Jambi itu, itu baru dapat deklat. Susah ternyata ya? Susah. Sempat. Jadi Bapak dari sepanjang jalan mana Pak? Sepanjang dari Jambi? Dari Palembang. Palembang. Yang jelas kalau bio memang nggak dapat. Salah sekali bio nggak ada. Saya dapatnya deklar tertarik dari Palembang itu di luar. Terus ini udah nggak dapat. Sama rombongan pertamina nih Pak. Iya. Terus sama lapor ke mereka. Banyak sih di tepi-tepi yang jerigen-jerigen. Iya, jadi dari itu jangan usah karena kualitasnya pasti buruk. Ini. Dari sisi kualitas tidak terjamin Pak. Jadi resikonya seperti pasien mobil bang. Kalau bio memang nggak ada. Deklar pun pertarik pun nggak ada. Rata-rata isinya sedang menunggu dalam perjalanan. Kiriman, ya. Sedang pengisian. Tulisannya itu kan? Sudah 2 minggu katanya. Iya itu ya. Sudah mandi. Apanya yang dipijiti Mai? Kepala. Mana kepalanya Abi ya Mai? Itu. Tadi ada orang-orang sawah. Tuh. Padang. Ima ngapain, Im? Ngikutin Abi. Kenapa? Biar Abi gak capek. Ya, seperti apa? Ayo kepalanya. Biar gak tidur, tidur gak balik. Kalau Abi capek itu tidur di Im di jalannya. Saya dipijet di kepala. Ima pijet kaki. Ayah pijet kepala ini loh, Mi. Inilah ayah pijet kepala. Ayo. Kepala. Lihat kaki, lihat kaki. Ayo dipijeti, jangan nyanyi-nyanyi tok.